Putri untuk aksi di antara JDT dan juga KL City. Jadi Nazmi Nasruddin berusia 32 tahun, berasal dari Pulau Pinang, menjadi referee FIFA sejak tahun 2016. Jadi Nazab, sekali lagi Nazab, 3-4-3 formasi yang digunakan dengan meletakkan 3 pertahanan, Matthew Davis, Sean Lowry dan juga satu lagi pemain iaitu Khalidi Murgah. Ya, pada saya ini adalah satu formation yang sangat menarik yang digunakan oleh dengan larian yang cukup cemerlang ketika itu. Peluang ketika ini Nazmi Faiz untuk Fernando Forestieri. Kalau kita melihat untuk pasukan JDT seperti yang dikatakan oleh Nazab sebentar tadi, memang betul Bergson sebagai target man, tetapi kita tengah jadi pintas oleh tahanan KL City. Kawalan yang tidak betul kemas. Jadi kembali peluang untuk Khalidi Murgah. Fernando Forestieri mencari ruang, percubaan Fernando. Sudah dua kali JDT berjaya melakukan percubaan yang agak berbahaya menuju ke gawang gol KL City. Bagaimana Khalidi Murgah mencuri bola itu dan seterusnya melihat Fernando. Acahan yang baik. Kita lihat bagaimana Zafri tertewas dan satu clean shot. Ya. Jikalau ia menuju tepat ke arah jaring, sudah pasti ia antara gol yang saya fikir antara yang terbaik. JDT melakukan sesuatu kepada Fernando Forestieri. Leandro 1-2 bersama dengan Paxson. Dengan kautor Leandro. Pintas oleh Ryan Lambert ke Paulo Zosue. Percuba untuk KL City. Untuk Fernando Forestieri dalam kawasan penalti. Baik tindakan dari Kenny Parash. Percaya untuk bukan clearer untuk di dalam dua pertahanan pasukan KL City. Dan di situlah beliau melakukan satu tandukan walaupun lemah, tetapi beliau meletakkan bola yang menyukarkan Kevin Mendoza untuk menyelamatkan. Dibuktikannya pada kali ini. Robin Ong untuk JDT. Tindakan untuk Fernando Forestieri. Backson untuk Fernando Forestieri melakukan percubaan ketika ini dari Forestieri. Jaringan kedua JDT. Selepas 4 minit. Mereka menggandakan jaringan musim Fernando Forestieri. Debutnya terus meledak untuk jaringan kedua JDT pada malam ini. Cukup cantik. Itulah kedekatan yang saya fikir teamwork antara Bergson. Kita lihat satu hantaran. Bergson memang suka bermain one touch football. Dan Forestieri memang berbaloi pemain ini dibeli oleh pasukan JDT. Kita lihat buat satu acahan. Dan itulah kelemahan bagaimana tidak ada pemain di KL City yang cuba merapati beliau. Space yang kecil tetapi masih mampu untuk buat satu clean shot yang saya fikir kita lihat hanya satu step untuk dia melepaskan rembatan cukup cantik. Memang Kevin Mendoza sudah pasti tidak mampu untuk menepis bola tersebut. Di Stadium Sultan Ibrahim, JDT hanya mengambil masa 4 minit untuk mendapatkan dua jaringan. Jadi dua kop permainan dan juga persembahan pemain, saya rasa dua tidak cukup untuk mereka. Bila itu satu lagi peluang yang hampir dimanfaatkan oleh Fernando Forestieri. Forestieri. Arif Aiman. Untuk Nacho Issa. Percubaan dari Nacho Issa. Hal ini sedikit saja tersasar di sebelah kiri gawang gol KFC. Meminta bola dan akhirnya buat satu flick. Melihat Nacho Issa tidak dikawal. Di manakah pemain Kuala Lumpur. Mereka seperti kehilangan arah. Ya, ini menyebabkan mereka agak mudah untuk di. Satu sudah berdasarkan Pahang pada 2015. Mungkin mampukan mereka untuk menambah. Cuba dilakukan dari Fernando Forestieri. Percubaan dari Forestieri. Arif Aiman, percubaan Arif Aiman. Buat larian begitu baik dilakukan oleh Bergson. Beliau cuba meletakkan diri beliau di belakang pertahanan. Forestieri, peluang untuk Bergson. Masih lagi peluang Leandro untuk jaringan jaringan ketiga untuk JDT di separuh masa pertama. Namun sepakannya diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Satu setback yang begitu baik dilakukan oleh Fernando kepada Bergson sebentar tadi. Tetapi sayangnya tapping yang dilakukan oleh Bergson betul-betul berada di tengah menyukarkan penjaga gol. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Kevin Mendoza sudah pun bersedia untuk menggunakan kaki beliau menampan ke melakukan bertahan dan juga ke mereka melakukan serangan. Kerana kita melihat bagaimana
mereka cuba begitu compact di bahagian tengah, tidak memberikan ruang kepada pasukan pemain-pemain JDT. Pengasak ketika ini percubaan. Leandro dan juga Forest Jerry. Dari Forest Jerry! Sedikit saja tinggi melewati palang gol. Kalau tidak, kita lihat bagaimana Leandro. Ada dua langkah. Jelas, kalau bola itu rendah sedikit, mungkin ia boleh menghasilkan gol peribadi. Leandro, Forest Jerry. Kita percuba untuk JDT. Kena dilakukan. Jadi Fernando Forest Jerry mencari ruang, cuba Paulo Zosue. Dan JDT melakukan serangan balas ketika ini. Baxton masih lagi, Baxton mencari ruang, cuba dari Baxton. Masih lagi dalam permainan, Afiq Fazal! Afiq Fazal masuk di separuh masa yang kedua. Membuktikan. JDT semakin selesa untuk pastikan kemenangan ketujuh mereka dalam aksi. Perseri dan juga Safawi. Jelori. Tiba bersama dengan Fernando Forest Jerry. Backson. Selagi Backson. Untuk Forest Jerry, Backson. Dipersilakan Kapten Pasukan Johor Darul Takzim. Dan itu dia kejayaan Johor Darul Takzim untuk menjulang Piala Sultan Jamal Shah 2022 untuk kejuaraan yang ketujuh buat mereka.